Kembali lagi di channel Trikafin. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang adat suku Nias. Suku Nias merupakan suku yang berada di sebuah pulau yang sungguh amat sangat indah. Dengan pemandangan yang sangat indah, ada pantai yang sangat bersih dan indah, ada juga pagelaran budaya Nias yaitu Homo Batu atau Lompat Batu. Nah, tapi dari budaya dan pemandangannya yang indah dan rupawan itu, kali ini kita khusus berbicara mengenai urutan pernikahan adat Nias. Nah, bagi kamu yang ingin melamar seorang perempuan suku Nias, siap-siap ya. Ada beberapa tahap yang harus kamu lewati, tapi ini tidak membuat kamu stres loh memikirkannya. Kalau sudah jodoh ya mau gimana lagi, haha. Oke, langsung saja kita mengupas habis urutan pernikahan adat suku Nias. Tahap yang pertama adalah pamengginiha, atau sebutan dalam bahasa Indonesianya adalah mencari jodoh. Pemuda yang ingin mencari jodoh memilih secara diam-diam si gadis, karena adat Nias melarang untuk berhadapan langsung atau berbicara secara langsung dengan si gadis. Maka, mencari jodoh harus melalui perantara atau disebut dengan Sio atau Sisobahuho. Tahap kedua adalah pamatua atau pertunangan. Pihak laki-laki menyampaikan lamaran secara resmi kepada pihak perempuan atau memberikan tanda pembinangan. Yang harus dilakukan adalah menyerahkan avo sisal yang isinya adalah tawo, ritua, gambe, vino, dan duka bago. Tahap ketiga, fangere, kunjungan ke rumah mertua. Kunjungan calon pengantin pria ke rumah calon mertua. Calon pengantin laki datang ke rumah si perempuan dengan membawa nasi dan lauk, yaitu seekor anak babi yang telah dimasak, serta membawa seperangkat sirih. Pengantin laki ditemani adiknya laki-laki di rumah si perempuan. Calon pengantin pria disambut baik oleh pihak perempuan. Tahap keempat, fanema bola, penentuan jujuran. Kunjungan pihak lelaki ke rumah pihak perempuan tanpa disertai pengantin laki-laki, hanya disertai oleh saudara laki-laki dari pengantin laki-laki. Acara penentuan jujuran ini disebut Femala Babi Nisilahulu. Artinya, seekor babi dibelah dua dari kepala sampai ke ekor, separuh untuk perempuan dan separuhnya lagi untuk laki-laki. Sebagai simbol kesepakatan mempersatukan dua keluarga, tanda pertunangan tidak dapat dibatalkan lagi. Jika batal, perempuan harus mengembalikan jujuran berlipat ganda. Atau pihak pria tidak menerima jujuran jika batal oleh setiap pria. Tahap kelima adalah famicola atau membawa uang mahar. Keluarga pria datang ke pihak perempuan untuk membawa mahar dengan membawa seperangkat sirih dan 10 gram emas. Pihak perempuan menyambut pihak laki-laki dan menyediakan 3 ekor babi untuk 1 ekor. 1 ekor untuk rombongan yang datang, 1 ekor untuk ibu pengantin pria, dan 1 ekor lagi dibawa pulang hidup-hidup. Tahap keenam, Vanu Abawi atau melihat babi adat. Pihak perempuan datang melihat kedua ekor babi pernikahan cocok atau tidak menurut persyaratan. Kedua ekor babi yang melambangkan kedua pihak keluarga dipelihara secara khusus sejak kecil hingga besarnya sekitar 100 kg atau lebih. Lalu babi tidak boleh cacat. Ekornya mesti panjang dan warna bulunya harus sama. Tidak boleh berwarna belang atau merah. Warnanya harus satu, yaitu hitam atau putih. Babinya juga harus berwibawa. Tahap ke-8, famie atau memberi nasihat untuk calon mempelai. 3 hari sebelum pernikahan dilakukan pacaran famie, tuntutan cara hidup untuk berumah tangga. Calon pengantin pria ditemani teman-temannya, orang tua juga tidak boleh ikut. Datang ke rumah perempuan membawa seperangkat sirih. Para ibu-ibu pihak keluarga perempuan menasihati sang gadis. Biasanya si gadis menangis atau famie yang artinya menangisi si gadis karena akan pisah dengan keluarga. Mulai saat famie dibunyikanlah gong atau aramba dan gendang, dondra, terus-menerus sampai hari pesta dilaksanakan. Sang gadis pun dipingit untuk menjaga kesehatan dan kecantikannya. Dalam adat Nias, peran paman sangat dihormati. Paman adalah si baya atau saudara laki-laki ibu si gadis. Sebelum pernikahan dilangsungkan, maka pihak perempuan melaksanakan fogauni uhu atau memohon doa restu paman untuk pelaksanaan pernikahan mendatang. Tahap ke-9, fola babi, mengantar babi adat. Sehari sebelum pernikahan, pihak laki-laki mengantar kedua ekor babi pernikahan dan seekor pengiringnya ke rumah keluarga perempuan. Kedua babi adat ini diberangkatkan dari rumah keluarga laki-laki dengan upacara tertentu dan disambut oleh pihak perempuan juga dengan upacara tertentu dengan syair yang berbalas-balasan. Kedatangan rombongan pihak laki-laki disambut dengan memotong dua ekor babi yang dimakan bersama juga untuk dibawa pulang. Acara ini disebut Fondreni Babi. Dengan rincian pembagian babi adat adalah sebagai berikut. Babi yang pertama yang paling besar untuk keluarga perempuan atau soono dan pihak paman si gadis atau uhu. Babi yang kedua diperuntukkan bagi warga kampung sekeluarga si gadis atau banua dan pihak laki-laki atau tome. Menguliti dan memotong babi ternyata tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Babi yang paling besar jatuh pada keluarga yang paling dihormati oleh keluarga yang menyelenggarakan pesta. Demikian seterusnya hingga babi yang paling kecil.
Yang paling sulit adalah melepas rahang atau simbi, karena simbi tidak boleh rusak. Simbi adalah bagian paling berharga dari babi. Cara memotong-motong daging babi dinias dipotong secara teratur dan mengikuti pola yang nampaknya sudah lazim di sana. Pertama, melepas bagian simbi. Kedua, membelah babi dari mulai dari ujung hidung, sebelah telinga, hingga ekor yang disebut seri. Ketiga, membagi bagian perut dari seri dengan menyertakan sedikit telinga yang disebut sinese. Yang keempat, membagi rahang atas menjadi dua yang mereka sebut bole-bole. Kelima, memotong kaki belakang disebut faha. Keenam, memotong kaki depan yang disebut taio. Semua babi dikuliti dan dipotong-potong dengan cara yang sama, lalu dibagikan kepada hadirin, kerabat, dan tetangga sesuai stratanya masing-masing. Tahap yang ke-10 atau tahap yang terakhir adalah falewa atau pesta pernikahan. Acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah acara ibadah yang dipimpin langsung oleh pendeta. Dan acara kedua adalah acara adat yang dipimpin oleh ketua adat. Dan yang ketiga adalah acara Vanika Dirairambewe atau penyelesaian juduran. Dan acara terakhir yang dilaksanakan adalah acara penyerahan pengantin perempuan kepada pihak laki-laki. Demikianlah urutan pernikahan adat suku Nias. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa subscribe, share, dan juga berikan komentar. Ada masukan-masukan yang bisa membantu channel ini bisa berkembang dan bisa memberitakan berita-berita yang bermanfaat untuk para pengunjung channel ini. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih juga sudah menonton dan hingga mampir di channel ini.